adik. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Beberapa waktu lalu kita dibuat traveling oleh Rizky Bilar yang fitting baju. Untuk apa hal tersebut? Kemudian di hari ini, kakak Bilar yang ada di Jepang, dia tiba-tiba ke Tokyo. Sepertinya mereka mau pulang ke Indonesia. Sebagaimana unggahan Nova, saat ia berada di atas kendaraan setelah sekian lama pandemi, baru kali ini keluar kota. Ini pun karena urgent, kita udah menuju Tokyo guys. Ya, terlihat kanan kiri kota menuju Tokyo, dimana kakak Bilar sepertinya mempersiapkan sesuatu hal yang akan menjadi surprise pada kita fan Leslar. Apalagi kemudian ia melanjutkan unggahan di instastory pribadinya tersebut dengan mengunggah hal yang membuat kita semakin penasaran. Alhamdulillah selesai urusan di KBRI Tokyo, tinggal nunggu paspor dikirim, cus pulang Indonesia. Sekarang waktunya kita keliling Tokyo sebelum balik ke Nagoya. Lagi-lagi yang melanjutkan, bismillah katanya. Ya, akhirnya kita dibuat traveling oleh kelakuan dan unggahan kakak Bilar di instastory pribadinya. Benarkah nikahan dari Lesti dan Bilar dimajukan? Mengingat Bilar kemarin sudah melakukan fitting baju. Ya, penasaran bukan? Ya, tentu saja hal itu tak akan dilakukan oleh kakak Bilar pulang ke Indonesia, kecuali ada sesuatu yang sifatnya spesial dan ia menyebut hal itu adalah urgen. Apakah benar pernikahan Rizky Bilar dimajukan di awal tahun 2021? Benarkah demikian? Sudah siapkah mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni Lesti dan Bilar? Ya, amin kata Bilar guys. Ya, kita sebagai fan dari mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari nampak bahwa Rizky Bilar dan Lesti semakin mantap saja melangkah ke hubungan jenjang yang lebih serius, yakni menuju gerbang pernikahan. Apalagi kini baik Lesti maupun Bilar sudah tak sungkan lagi mengakui hubungan mereka spesial, walau tak menyebut bahwa hubungan Lesti dan Bilar adalah pacaran. Tetapi keduanya sama-sama kompak bahwa dalam kehidupan Rizky Bilar maupun Lesti, tak ada pria lain, tak ada wanita lain, yang ada Lesti ataupun Bilar. Artinya mereka keduanya sama-sama sudah komitmen menjalin hubungan yang lebih serius. Tinggal menunggu waktu dan doa di antara kita semua.
Ya, kita sepatutnya memberikan doa yang terbaik bagi hubungan keduanya, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Karena itulah yang membahagiakan dan paling kita tunggu semua. Kabar hubungan mereka segera diresmikan menjadi pasangan suami istri. Tak ayal, kita terkadang ketika mereka tak hadir bersama, ada percikan pikiran di antara kita yang kadang-kadang menanyakan, hingga ada yang sampai berburuk sangka, dikira mereka hanya settingan dan demam panggung saja. Tapi nyatanya, mereka berdua, baik Lesti dan Bilar, mengungkap apabila terbukti mereka settingan, mereka akan membayar siapa saja yang siap membuktikan hubungan mereka hanya sekedar settingan biasa. Mereka mengakui bahwa hubungan Lesti dan Bilar ini adalah settingan yang maha kuasa. Pertemuan yang tak terduga, pertemuan yang tak dinyanya. Makanya terkesan dan nampak begitu indah hubungan antara Lesti dan Bilar ini. Dan layak ditunggu keseruan dan keseriusannya demi hari ke hari. Terus terang, kita selalu mensupport mereka berdua akan segera melangsungkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Apalagi saat kakak Bilar memutuskan untuk pulang dari Jepang dan mengatakan bahwa keputusannya itu adalah untuk hal urgen, penting. Tentu apakah yang penting bagi mereka? Karena keluarga kecil mereka sudah semuanya ada di Jepang. Namun tentunya pernikahan Rizky Bilar dan Lesti adalah hal yang penting bagi mereka berdua. Dan kepulangan kakak Rizky Bilar ini, Nova Pratiwi ini, mengundang, membuat kita penasaran. Karena ia menyebut ada hal yang penting dan ia keburu-buru pulang menuju penghujung tahun ini. Benarkah Rizky Bilar pernikahannya dimajukan? Atau Rizky Bilar akan menikah di awal tahun ini? Maaf, di awal tahun depan, maksudnya tahun 2021 atau di penghujung tahun ini. Bagaimanakah menurut kalian semua? Silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.